semuanya, balik lagi di channel Jerunner. Di konten jajan enak nggak pakai mahal. Nah sekarang gue pengen nyobain suatu makanan berupa jajanan yang masih di sekitaran kota tua, yaitu bernama Cimol Kentang. Seperti apa sih jajanannya? Langsung aja yuk kita samperin pedagangnya. Come on. Bang, Cimol Kentang bang. Satu porsi. Satunya berapa? Gocek, Pak. 2.000. Satu aja deh. Pedas? Sedang. Bukanya dari jam berapa, Bang? Baru mulai. Oh, baru mulai sekarang sore ya. Mangkalnya di sini terus ya. Oke. Pedas manis asin. Sedang aja, Bang. Gak usah deh, gitu aja. Nah. Oke, makasih bang ya. Semoga makan naris. Oke, makanannya udah gue beli. Cimol kentang, harga seporsinya ini 10.000. Menurut gue sih, ya masih harga pasarannya segitu sih, antara 5.000 10.000. Nah, sekarang kita lihat bentuknya. Kentangnya itu dipotong stick panjang-panjang, terus di bawahnya ada cimol, terus dikasih bumbunya itu serbuk. Serbuk ada manis, ada pedas juga. Tadi gue mesennya yang sedang, jadi mungkin rasanya nggak terlalu pedas. Sekarang kita cobain aja yuk, kayak gimana kentangnya. Nih, kentangnya kayak gini, potongannya gede-gede. Kita cobain. Waduh, kentangnya mantep banget. Bener-bener baru mateng, jadi masih crunchy. Tapi tetap dalamnya itu soft atau masih ada tekstur kentangnya. Enak banget. Sekarang kita cobain untuk cimolnya. Cimolnya kita cobain. Untuk cimolnya juga enak. Mungkin di sini sedikit koreksi aja. Cimolnya kurang lembut sedikit, agak sedikit keras, tapi enak. Kentang cimol ini merupakan salah satu jajanan yang terdapat di wilayah Kota Tua. Jadi kalau kalian lagi jalan-jalan ke sini, jangan lupa beli karena lumayan lah buat ganjel-ganjel perut. Oke semuanya, mungkin sampai di sini dulu jajanan kita kali ini. Jangan lupa subscribe dan share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram gue @ujrunner. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di jajanan selanjutnya. Bye.